Oke, sekarang saya mau membandingkan hasil video dari webcam, kedua webcam ya, mau comparison, perbandingan. Oke, sebelum video kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, support konten kreator Indonesia. Sini Logitech C270, dan yang sini Logitech Brio. Oke, jadi bisa teman-teman lihat perbandingan dari hasil videonya. Ya, sebenarnya nggak seimbang, udah pasti tidak seimbang. Dari harganya pun sangat-sangat jauh. Yang Logitech Brio ini harganya masih sekitar 3 jutaan. Dan kalau yang Logitech C270 sekitar 300 ribu, kalau nggak salah. Yang ini kualitas HD, C270 HD, dan yang ini Logitech Brio udah support sampai 4K. Oke, sebenarnya perbandingannya sih hanya di warna aja ya, sama mungkin view-nya ya. Yang Logitech Brio ini lebih wide, lebih lebar lagi dibanding dengan yang C270. Seperti itu sih. Oke, dua-duanya nih saya tesnya dengan sama-sama resolusi HD ya, dua-duanya. Sekarang ini yang pakai C270 seperti ini, dari sisi warna juga lebih pucat ya, dari sisi warna lebih pucat ya, wajar. Teknologinya juga teknologi lama, tentu sangat tidak seimbang kalau kita membandingkan dengan Logitech Brio yang udah 4K dan ya seri baru ya. Ya, ini lanjut yang tadi. Sekarang saya record video dengan settingan default. Saya pakai program Ucam dari Cyberlink. Ini yang sebelumnya itu videonya saya udah tune dari warna sama settingan yang lainnya, noise dan lain-lain, contrast, brightness. Yang ini sekarang benar-benar settingan default, jadi bisa agar lebih jelas ya. Lebih objektif apa adanya videonya tanpa perlu diutak-atik, seperti ini hasilnya. Dipakai webcam HD C270 resolusi HD, dan ini pakai Logitech Brio 4K tapi dengan resolusi yang sama, resolusi HD juga.